Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Andri Gamers teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal seperti biasalah, ekonomi Growtopia sekarang ya. Sudah seminggu aku gak upload konten tentang Growtopia, tapi sekarang aku kayaknya gatel banget untuk ngebikin, ngebahas soal Growtopia lagi teman-temannya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kalau di kemarin aku mungkin beberapa hari yang lalu, kita flashback dulu ya. Flashback ke belakang dulu sebentar. Jadi ada beberapa dari orang komentar aku katanya, "Bang, puzzle itu udah enggak ada lagi." So, kalian bisa lihat sendiri ya, udah ada puzzle lagi teman-temannya. Is back puzzle lagi. Kenapa ada puzzle lagi? Puzzle lagi. Enggak ngerti gue enggak konsepnya ya. Aduh, kemarin udah diilangin, benar-benar hilang ya. Aku live streaming aja hilang, nggak ada yang nggak hilang ya. Oke, kita geser dulu deh. Ah, oke. Biar nggak kena banned teman-temannya. Nah, jadi di sini aku mau ngebahas dulu teman-temannya. Harga DL itu sekarang berapa sih? Oke, di sini aku udah kunjungin website biasa yang kita galak belanja teman-temannya ya. Seperti biasalah kita sering belanja, sering beli-beli DL ya. Harga sekarang itu harganya 2.300 dan kisaran ya harganya itu 2.300 sampai 2.500. Kemarin aja gua beli 3.300. Sekarang harganya 50% hilang. Mantap. Gitu ya. Ya, intinya teman-teman ya. Nah, intinya ini harga DL ini ya semakin lama semakin turun dan bakal harganya bakal 1.000 bakalnya ya. Nah, di sini juga teman-teman di video kali ini juga kita kalian kan pasti penasaran nih. Kak, kalau harganya ini turun, harga DL turun, apakah harga barang barang-barang yang atau item-item yang di Growtopia ini bakal naik atau turun? Kita coba lihat ya teman-teman. Harga gaya aja, gaut ya. Gaut aja kita kalau beli satu set itu harganya di 13 satu set ya. Aku sih ingat aku 13-an. Tapi apakah naik kedua item ini atau dia turun? Oke. Okay? Oke, okay, kita di sini aku langsung ke ward biasa, kita beli UT atau beli gaya. Biasa gitu sih ward-nya. Kita beli UT dulu ya. Kita lihat di sini ada spammer-spammer apakah turun atau naik. Oke. Okay. Ini kalau di sini belum update ya. Kita lihat harganya. Oke, okay, 324. 324 deh 324 ya. Oke, okay. Kayaknya nggak ada ya. Enggak ada masalah. Kita ke Bui Gaya, kita coba ke Bui Gaya atau Bau Gaut. Nah, Bui Gaya ini biasanya ada. Banyaknya link, iya. Gua tahu untuk antisipasi untuk spammer sih. Ngilangin spammer. Oke. Okay. Sel Gaya 10 DL. 10 DL gila. Oke, okay, updatean terbarunya itu di 950 ya. Ini manip semua isinya. Ini 330. Berarti kalau di akumulasi ya, berapa ya harganya ya? Bentar, kita kalkulatorkan dulu aja teman-teman ya. Kita kalkulatorkan dulu. Berarti kita taruh aja paling harga yang paling tinggi teman-teman ya. 350 tambah 950. Berarti di kisaran harganya itu di 12 DL-an sih kayaknya, 12 DL-an. Ya enggak sih 12 DL-an. Kalau enggak tambah, kalau salah sorry ya teman-teman ya. Berarti 13 DL teman-teman. Harganya masih normal sih. Harganya masih normal, belum ada. Yang harga naik ini biasanya di sini teman-teman. Biasanya harga naik itu ke sini nih. Aku yakin harga ini bakal naik. Sepi banget wordnya. Tuh.
132 dong. Gila. 132. Update rate sekarang berapa sih? Coba deh kita ke stok ini deh, kita ke stok. Bentar. Ke item stok. Apa ya? Grow. Nah, ini nih. Grow stok namanya. Kita lihat ya. Kalau harga mark plan harusnya harganya naik sih. Oke, kalau untuk sekarang harga gila, harga Venus aja sekarang udah turun ya. Harganya 11 dong. Oke. Kita coba cek ini ya. Mark plan. Kita coba lihat harga mark plan sekarang. Oke, ini dia teman-teman ya, mark plan ya. Harganya naik. Siap. Harga gila. Nih dari tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu harganya di harga kisaran 10 DL-an ya. 10 DL-an nih. Nah, dari sini 10 DL-an nih. Naik. Pak, naiknya tinggi banget. Gila. Nih ya. Nih dari sini trafiknya dik. Ini kan naik dikit-dikit ya teman-teman ya, naik dikit-dikit trafiknya tek. Naiknya gila langsung. Anjlok. Gila harganya ini saat 1 BGL-an gitu. Ini 1 BGL berapa ya? Aku lupa deh namanya. 1 BGL lebih sih kayaknya. Ini ya 1 BGL lebih. Gila enggak ngotak ini sih sebenarnya. Tuh. 134 134 DL gitu. Berarti 1 BGL 34 DL gitu. Asli harganya. Padahal di sini lagi naik loh. Naik tapi harganya tuh bukan di ini, memang lagi naik-naik banget gitu. Tuh. SDL 12. Oh, bentar. Ada yang oh, ini mas scammer. Manip, bukan scammer ya. Manip. Oke, coba kita ke Buy GHC deh, Buy GHC. Biasa GHC ini juga naik harusnya. Bentar, kok ada yang aneh ya? Kawannya sepi, guys. Oh, di sini rupanya. GHC berapa ya, guys? Kita lihat, guys. Oh, lagi nggak stabil. 9. Oh, ada yang jual 9 BGL dong. Mantap. Ada yang 8 BGL. Mantap. Oke. Nah, dari tadi kan kita bahasnya ini doang ya, teman-teman, ekonominya sekarang. Nah. Kita kan bahas ekonominya ya, teman-teman, ekonominya. Nih, ekonomi udah nih, ekonomi sudah ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku nggak satu video aja, jadi bukan istilahnya mau bikin part-part lagi, nggak ya, teman-teman. Jadi aku mau jadiin satu. Ya di mana di sini aku mau bahas soal server S. Ini ya, server STLR. Oke. Bang, Discord server kemana, bang? Kalian bisa tahu sendiri ya, bahwa server tersebut di report dan terbannya, teman-teman ya. Ini keluar aku udah keluar teman-temannya dari server ini ya. Server ini udah keluar. Ini ada iklan lagi. Ya. Jadi aku udah keluar teman-teman. Nah, di sini kita mau ngebahas soal ini ya, servernya teman-teman ya. Jadi server ini kemana sih, bang? Bang, kemana sih server ini? Hilangnya kemana gitu? K-
Karena dia ini di scammer, teman-teman, dicap scammer. Jadi kayak istilahnya nih ya. Nih, ini udah aku translatein, teman-teman. Jadi di sini aku persingkat aja, teman-teman. Jadi nah, secara khusus yang ini ya, teman-teman, ya nih. Nih ya, melanggar pedoman. Dia melanggar pedoman, teman-teman, ya. Dia melanggar pedoman, terus kayak harap memperhatikan tujuan server yang Anda ikuti. Nah, ini yang ini ya, teman-teman, ya. Pokoknya intinya si server ini dia staler, teman-teman, ya. Staler atau kayak nge-scammer itu, teman-teman, ya. Anyways lah. Wajib ini, memang wajib ya kalau kayak gini ya. Nah, Bang, apakah Cigenta masih masih beraktivitas di kalangan Gorpia atau enggak, Bang? Oke, kita bakal coba ke Discord-nya Bang Genta. Kita coba lihat dulu ke Discord Bang Genta apakah ada update terbaru. Karena kan update tadi ya, teman-teman, update sebentar. Oke, kita ke Genta. Genta Hex ya. Berapa hari yang lalu kita coba lihat dulu. Oke, ini yang kemarin, teman-teman, ya, kemarin update. Ini update-nya bagus banget ya. Langsung update nih ya, langsung update yang kemarin, teman-teman, ya, di jam 9 pagi tuh langsung di-update-in nih sama Bang Gentanya. Ternyata masih update ya Genta ya. Masih update. Apakah, nah, nih banyak dari teman-teman nanyain aku, Bang, kalau untuk yang si Power Coin update nggak, Bang? Kita coba lihat dulu ya. Power Coin update nggak nih? Kita coba lihat dulu Power Coin update nggak. Kita coba lihat Power Coin. Nah, ini Grow Lilies. Biasanya tuh udah update sih. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Banyak ya. Astaga. Ini ngapain coba? Astaga, sus banget ya. Jadi intinya, teman-teman, ya, kalau di Power Coin udah enggak update lagi, teman-teman nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Power Coin enggak update lagi, jadi ya udah enggak usah dijelasin lagi ya, teman-teman, ya. Aduh. Ini apa sih kontennya? Oke. Kita balik lagi ya ke ini aku. Nah, dari tadi tuh ada yang nge-DM aku kayak nge-whisper-whisper itu. Kita coba lihat. Oh, ini teman aku. Wah, ini siapa nih? Gila, ini banyak banget teman-teman aku nih. Ada yang dari sini, ada yang ini. Ini teman-teman aku, teman-teman, ya. Waduh. Oh, kita whisper yang satu dulu ya. Nah, jadi pada intinya, teman-teman, ya. Pada intinya, teman-teman, ini nih makin lama makin turun, teman-teman, ya. Jangan lihat yang 6DL ya. 6DL itu bukan punya saya, itu punya subscriber gua. Ya. Jadi intinya, teman-teman, bahwa Genta udah update lagi, teman-teman, jadi nggak perlu lagi lah gue jelasin, teman-teman. Terus apa lagi ya? Untuk harga sekarang kayaknya makin lama makin hari bakal 1000 sih bakal turunnya. Gitu, gue yakin banget. Karena makin hari tuh makin lama makin turun terus gitu ya. Gak ngerti lagi gue konsepnya ini kenapa DL. Gila, gue beli ini ya 3000-an sekarang harganya nggak ngotak gitu ya. Oke lah, teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nah, ini buat kalian ya, kalau kalian mau jual-jual DL kalian atau BGL kalian, langsung silakan aja, teman-teman, ya. Karena harga ini bakal, aku yakin ini bakal turun, nggak tuh naik lagi, teman-teman, ya. Bisa naik lagi, cuma naiknya nggak lama, naiknya itu paling sebentar, udah tuh turun lagi, pasti turun sampai 1000. Ya, 1000 harga BGL nggak ada otaknya lagi gitu ya. Harganya 100 ribu gitu. Oke, teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti next kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya. Mungkin ada video baru atau kayak gimana, teman-teman. Oke, see you the next time. Aku mau ke event juga, soalnya aku habis ini mau nge-vlog juga. Oke, teman-teman, dadah.